Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hidup JKPP! Hidup! Hidup JKPP! Hidup! Hidup kedaulatan rakyat atas semua! Hidup! Terima kasih kawan-kawan semuanya. Saya bilang tadi bahwa ini adalah pecah telur buat saya sendiri secara pribadi. Baru pertama kali menjadi diberikan mandat kepercayaan untuk memimpin sebuah organisasi. Dan ini satu hal yang surprise buat saya untuk belajar lebih jauh. Kemudian sebenarnya saya juga tidak merasa bahagia dengan posisi yang seperti ini karena posisi ini adalah mandat yang tidak ringan. Ini satu posisi yang sangat berat, terlebih kalau berkaca pada apa yang sudah dicapai pada masa-masa sebelumnya. 25 tahun JKPP sudah menghadirkan banyak hal terkait dengan dinamika persoalan ruang dan gerakan yang sudah dilakukan dengan capaian-capaian yang sampai saat ini juga tidak bisa dipandang ringan gitu ya. Artinya ini sebuah tantangan ke depan yang buat kita terus harus mengepalkan tangan, memperkuat diri, membangun kebersamaan gitu ya. Saya juga tetap merasa sangat memerlukan dukungan dari semua kawan-kawan untuk mewujudkan mandat yang sudah dilahirkan dari proses forum anggota JKPP ke-8 ini. Kedepan pasti akan berat dan pasti tidak akan mudah. Jadi saya pikir mari kita satukan energi dan sumber daya, mari kita satukan pikiran dan gagasan, dan mari kita perkuat ikatan berjaringan kita dalam rangka menuju tegaknya kedaulatan atas ruang. Hidup JKPP! Hidup! Terima kasih dan semoga ke depan apa yang menjadi gagasan kita dalam beberapa hari ini itu lebih meneguhkan kebersamaan kita, lebih meneguhkan kekuatan kita untuk berbuat pada hal-hal yang memang mengarah pada tercapainya visi dan misi organisasi. Selebihnya saya berterima kasih kepada JKPP dalam hal ini almarhum Mas Ganden, Mbak Ita, Mas Kasmita Widodo, Denny Rahardian yang sudah memberikan kesempatan untuk belajar dalam organisasi JKPP ini. Dan apa lagi? Ya, berharap bahwa ke depan kita masih tetap akan bersinergis dan saling menguatkan. Dan saya yakin dan percaya dengan kekuatan yang sudah terbangun selama 22 tahun ini, kita tetap akan maju dan kita akan tetap melakukan perubahan. Yes, yes.